Halo, welcome back to Las Vegas. Kali ini saya akan unboxing yaitu CD dari Jepang. Dari Jepang yaitu apa? Coba tebak, ayo. Kalian pasti sudah tahu. Penasaran? Langsung aja, guys. Ada boxnya gede banget. Langsung aja kita unboxing. Pakai pisau. Kiriman dari teman aku. Dari Giovanni di Samarinda. Thanks ya buat Kogio yang udah bantu aku selama ini beli CD di luar negeri. Ini paketnya biar isi dalamnya nggak rusak ya guys. Baik banget tuh orang. Nih. Pelan-pelan ya guys, nggak beri. Apa ya kira-kira? Kosong 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 kosong. Ini ternyata isinya ya. Dari CD Jepang kayak kira-kira ya. Gak sabar nih. Beranak pinak isinya. Ah, ada lagi. Ah, ternyata ya. Tada! Blackpink Blu-ray konser di Tokyo Dome tahun 2020. Nih ya guys, bisa dilihat kebalik ya ini ya. Karena posisi saya pakai kamera depan. Yuhu, Blu-ray edition. Thank you Kogio. Nanti kita buka lagi ya setelah ini. Atau langsung aja kali ya. Langsung aja. Menghemat waktu langsung aja. True. Bukletnya dulu ya. Lisa, my favorite dancer and singer. Excited banget guys. Oke, kita ke Blu-ray disc-nya ya. Mantep nih. Beda ya kalau ori ya. Bisa berkaca. Ini asli dari Jepang, original, dan harganya kalau dirupiahin sampai ke Indonesia 1.500.000. Guys, thank you for watching. Have a nice day and have a nice weekend. Bye.
Is it Blackpink in your area? Ini CD-nya. Kilat banget. Beda kalau ori ini memang bagus. Ini bukletnya, guys. Tuh. Seksi banget si Jenny. Lisa. Jisoo. Duh, maafkan ya suara-suara mengganggu di belakang, di balik layar. Back soundnya tidak mengenakan. Tuh, gila keren banget. Ini kredit title atau kredit songnya. Thank you for watching.